Pernah mendengar teman atau saudara yang punya penyakit diabetes? Diabetes termasuk salah satu penyebab utama gagal ginjal. Di video ini, kita akan membahas dan memahami penyakit kritis gagal ginjal hanya 2 menit. Di Indonesia, penderita gagal ginjal lebih sedikit dibandingkan dengan kanker atau penyakit jantung. Tapi, masih termasuk penyakit kritis yang paling banyak diderita. Bahkan, orang berusia muda lebih rentan terkena gagal ginjal. Fungsi ginjal adalah menyaring aliran darah agar bersih dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi tubuh kita. Penyakit gagal ginjal berawal dari penurunan kemampuan untuk menyaring darah dalam tubuh, yang apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan gagal ginjal kronik. Gejala gagal ginjal dapat bervariasi sesuai dengan tingkat kerusakan ginjal. Pada umumnya, gagal ginjal diawali dengan nyeri pinggang secara tiba-tiba, mata atau kaki yang membengkak, demam yang tiba-tiba, merasa nyeri saat buang air kecil, serta sering merasa lemas, mual, dan mata. Dalam stadium awal gagal ginjal, yang terjadi adalah penurunan kemampuan ginjal yang signifikan atau rusaknya fungsi salah satu ginjal. Apabila kerusakan ginjal ini berlanjut, maka kedua ginjal dapat mengalami kerusakan permanen. Ginjal yang terlalu keras bekerja dalam jangka panjang untuk menyaring darah adalah awal dari penurunan fungsi ginjal. Terlalu keras bekerja ini maksudnya ginjal terus menyaring darah yang kurang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita akibat kurangnya asupan putih, gula darah berlebih, dan konsumsi obat-obatan ataupun tekanan darah tinggi. Untuk membantu fungsi ginjal, biasakan mengkonsumsi 2 liter air per hari, menjaga pola makan, tidur, dan berolahraga yang teratur, serta tidak menahan buang air kecil. Selain itu, lakukan juga pemeriksaan gula darah dan tekanan darah rutin untuk mengetahui kondisi tubuh. Penyakit gagal ginjal terjadi untuk seumur hidup, sehingga untuk menggantikan fungsi ginjal dalam tubuh, diperlukan cuci darah rutin atau tindakan transplantasi ginjal sebagai metode perawatan medisnya.